Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro, Waalaikumsalam dimanapun warahmatullahi Anda wabarakatuh. berada, dimanapun Anda berada, semoga malam ini jadi berkah untuk semuanya. Oke, langsung saja presenter adalah Ibu Yuni Anti yang akan menyampaikan materi tentang cuaca dan iklim. Dan yang bertindak sebagai moderator Bu Emi. Gimana Bu Emi, sudah siap? Bu Emi? Oke, kalau Bu Emi sudah siap, Ya. monggo, saya persilahkan. Selamat malam Bapak Ibu hebat. Jumpa lagi di sesi terakhir untuk hari Jumat berkah ini. Malam ini kita akan belajar tentang cuaca dan iklim yang akan disampaikan oleh Ibu Yuni Asuti dari SMP Negeri 2 Manyar. Kepada Ibu Yuni Asuti, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo. Terima kasih, Pak Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kami akan menyampaikan materi cuaca dan iklim. Bapak Ibu, kadang kita berada pada suatu tempat. Di satu tempat, kemudian di tempat tersebut panas, tapi kemudian kita berpindah ke tempat yang lain dalam jarak yang tidak begitu jauh, ternyata di situ hujan. Apa penyebabnya? Nah, di sini yang jelas karena adanya perbedaan perbedaan tekanan kelembapan pada tempat tersebut. Nah, inilah yang dimaksud dengan cuaca, Bapak Ibu. Jadi, cuaca itu merupakan ada perbedaan antara cuaca dan iklim. Yang pertama, cuaca itu adalah keadaan kondisi udara atmosfer pada suatu tempat dengan tempat tersebut relatif sempit. Jadi seperti yang saya contohkan tadi, contohnya saya dari sekolah saya daerah Sembayat itu terang benderang, ternyata 2 kilo kita jalan di situ hujan deras. Ini biasanya terjadi pada waktu musim penghujan. Jadi, suatu keadaan udara, atmosfer pada suatu tempat yang relatif sempit dengan waktu yang singkat. Biasanya kondisinya harian. Nah, ada ilmu yang pelajari tentang cuaca yang disebut dengan meteorologi. Sedangkan iklim, ini merupakan keadaan kondisi rata-rata cuaca yang lazim pada suatu daerah tertentu, yaitu daerah yang lebih luas, dengan jangka waktu yang cukup lama. Nah, ilmu tentang iklim ini disebut dengan klimatologi. Jadi, beda antara cuaca dan iklim itu terletak pada waktu dan luas wilayah. Kalau cuaca waktunya singkat, harian. Kalau iklim waktunya lama. Cuaca dan iklim mempunyai unsur yang sama. Yang pertama adalah suhu. Suhu, kemudian yang kedua tekanan udara, angin, kelembapan udara, curah hujan, dan awan. Nah, di sini suhu udara adalah panas dan dinginnya udara. Alat pengukurnya adalah termometer. Dinyatakan dengan derajat Celsius, Fahrenheit, atau Reaumur. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi suhu udara? Yang pertama adalah tentang tempat. Bapak-Ibu sekalian, wilayah Indonesia itu adalah wilayah tropis dengan lintang rendah yang terletak pada 6 derajat lintang utara sampai derajat lintang selatan. Ini merupakan daerah yang lintang rendah di mana daerah tersebut rata-rata setiap tahunnya mendapatkan
penyinaran yang sama, rata-rata tiap hari 12 jam. Kemudian letak geografis itu kaitannya dengan wilayah-wilayah yang lain yang ada di sekitar daerah tersebut. Kemudian altitude atau ketinggian tempat, semakin tinggi suatu tempat, maka semakin dingin. Di sini ada kenaikan suhu udara, setiap kita naik 100 meter itu suhu udara akan turun 0,5 sampai 0,6 derajat Celcius. Kemudian arus laut ini kaitannya juga dengan angin. Angin juga pengaruh. Jadi antara siang dan malam, kemudian angin darat, angin laut, kemudian angin gunung dan angin lembah itu akan mempengaruhi suhu udara. Kemudian jarak dari laut. Kemudian kondisi batuan permukaan bumi. Nah, jadi kondisi batuan ini memang berpengaruh pada suhu udara. Di mana pada jenis batuan yang terang ini menyebabkan suhu udara semakin panas. Ini adalah faktor-faktor utama yang mempengaruhi suhu udara. Kemudian yang kedua adalah tekanan udara. Jadi udara itu mempunyai semakin tinggi kita berada, berarti yang berada di atas kita itu semakin sedikit, sehingga semakin tinggi kita berada, tekanan udaranya semakin rendah. Alat pengukurnya itu adalah barometer. Pada permukaan bumi, tekanan ini sama dengan 1412 per inci persegi atau 76 cm Hg. Jadi di sini semakin ke atas, tekanan udara semakin rendah. Karena semakin jarak dengan atas itu semakin kecil. Ini. Nah, antara satu tempat dengan tempat yang lain, ini biasanya punya tekanan udara yang berbeda. Apabila tekanan udara itu sama, maka tidak akan terjadi angin. Angin itu akan bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi menuju daerah yang bertekanan rendah. Sekarang kita bahas mengenai angin, Bapak Ibu. Jadi, angin ini merupakan aliran udara yang bergerak dengan kecepatan tertentu ke suatu arah. Pengukurnya adalah anemometer. Ini hukum Buis-Ballot ya. Angin bertiup dari daerah bertekanan tinggi menuju ke daerah bertekanan rendah. Nah, angin ini Bapak-Ibu sekalian, kalau ada contohnya angin darat, angin laut, itu nama itu nama tersebut didasarkan atas asal angin itu berada. Nah, angin yang bergerak menuju khatulistiwa di belahan bumi utara, dibelokkan arahnya ke kanan, sedangkan di belahan bumi selatan dibelokkan ke kiri. Itu hukum Buis-Ballot yang kedua. Kecepatan angin dipengaruhi oleh gradien barometer, perbedaan tekanan udara ini. Kemudian relief permukaan bumi, kondisi tinggi rendahnya permukaan bumi, vegetasi atau jenis tanaman, banyaknya tanaman, itu juga akan mempengaruhi kecepatan angin. Sehingga untuk daerah-daerah yang los, yang datar atau yang tidak ada tanamannya, contohnya gurun pasir atau laut, ini akan kita bisa merasakan bahwa angin itu semakin cepat karena tidak ada penahannya sama sekali. Nah, di sini ada macam-macam angin. Yang pertama adalah angin global. Angin global itu angin yang bertiup di seluruh dunia. Yang pertama angin pasat. Angin pasat itu angin yang bergerak menuju ke daerah khatulistiwa. Lawannya adalah angin antipasat.
Kemudian angin barat, angin yang berasal dari barat menuju ke timur. Angin timur, ini angin yang dari timur menuju ke barat. Ini sifatnya juga global, mendunia. Kemudian angin lokal. Angin lokal itu angin yang berada di sekitar tempat tersebut. Ada angin darat, ada angin laut. Angin darat berarti dari darat ke laut, angin laut dari laut ke darat. Angin darat dan angin laut inilah yang digunakan oleh para nelayan untuk pergi melaut dan mendarat. Kemudian ada angin lembah dan angin gunung. Ini berada di daerah-daerah pegunungan. Kemudian angin siklon dan antisiklon. Kemudian unsur selanjutnya adalah kelembapan udara. Kelembapan udara ini adalah banyaknya uap air yang digandung oleh udara. Ukurannya adalah 1 meter persegi. Gram per meter persegi. Ada kelembapan relatif, ada kelembapan solut. Kalau kelembapan relatif itu menunjukkan perbandingan antara banyaknya uap air yang dikandung udara dengan jumlah maksimum uap air yang dapat dikandung oleh udara tersebut pada suhu yang sama. Ini dinyatakan dengan persentase. Ini ada rumusnya. Sedangkan kelembapan mutlak atau absolut, ini adalah banyaknya gram uap air yang terdapat dalam 1 meter kubik udara. Ini dinyatakan dengan gram per meter kubik. Jadi kenyataannya pada waktu itu berapa banyaknya uap air yang dikandung itu adalah kelembapan mutlak. Kemudian berikutnya adalah curah hujan. Ini adalah jumlah air yang turun sebagai hujan dalam waktu dan daerah tertentu. Alat pengukurnya adalah regenmeter atau fluviograph. Ini. Ada bermacam-macam jenis hujan. Ada hujan orografis, ada hujan frontal, ada hujan konveksi. Kalau hujan orografis ini berada di daerah pegunungan. Kalau frontal itu di daerah pertemuan tropis dan subtropis. Kemudian konvensi itu karena adanya perbedaan tekanan udara yang sangat sangat besar antara bawah dengan atas. Kemudian awan ini titik-titik air yang halus dengan diameter 0,02 sampai 0,06 mm. Yang pertama adalah awan kumulus, putih bergumpal dan bergerak. Stratus seperti selimut yang berlapis ini biasanya berada di tempat yang tinggi. Kemudian nimbus, kemudian ada ayam sirus. Nah, itu adalah unsur-unsur yang terdapat di dalam unsur-unsur yang terdapat di dalam cuaca dan iklim. Nah, ini Bapak-Ibu sekalian contoh-contoh dari awan. Kemudian iklim ini nanti akan ada macam-macamnya, ada yang berdasarkan letak bintang dan ketinggian tempat, dibedakan menjadi iklim matahari. Kalau iklim matahari itu dasarnya adalah letak lintang. Kemudian ada iklim fisik. Iklim fisik itu iklim yang berdasarkan kondisi alam yang berada di sekitarnya. Ini ya. Jadi kalau iklim matahari itu disebut juga dengan iklim astronomis, karena dasarnya adalah penyinaran matahari, dasarnya adalah garis astronomi.
Di sini ada iklim tropis, subtropis, sedang dan dingin atau kutub. Kemudian iklim fisik itu adalah iklim dasarnya adalah yang ada di sekitar kita. Contohnya iklim laut, iklim gunung, iklim gurun. Ini merupakan contoh dari iklim fisik. Demikian Bapak Ibu, materi tentang cuaca dan iklim, barangkali ada yang perlu Bapak Ibu tanyakan. Insya Allah kalau bisa saya jawab. Atau ada Bapak Ibu yang lain yang bisa membantu memberikan jawaban. Monggo Bapak Ibu. Terima kasih Bu Yuni. Mungkin Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai cuaca dan iklim. Monggo bisa lewat chat, bisa lewat mic dengan menyalakan mic-nya hingga berwarna biru. Monggo. Kalau cuaca dan iklim hati boleh ditanyakan. Bu Emi? Oh, monggo, boleh ditanyakan. Silakan, cuaca dan iklim hati itu yang kayak gimana ya? Ada pertanyaan, Bu, dari Mas Ihsan. Kalau petir itu kira-kira bagaimana, Bu, prosesnya mengenai petir ini? Baik. Petir itu karena adanya pertemuan awan yang bermuatan plus dan awan yang bermuatan minus. Ini akan menimbulkan terjadinya petir. Jadi biasanya itu terjadi pada petir itu kadang kan dalam kondisi cuaca tidak begitu mendung itu bisa terjadi petir. Yang sering terjadi, petir terjadi ketika awan gelap, itu petirnya menyambar-nyambar. Kalau awannya tidak begitu banyak, itu karena muatannya kan tidak begitu banyak, muatan plus minusnya itu. Pertemuannya juga enggak begitu intens. Tapi kalau terjadi awan cumulus nimbus, jadi awan cumulus nimbus itu awan yang bergulung seperti apa ya Bu ya? Kulit domba, bulu domba. Tetapi berwarna gelap. Gelap. Itu namanya awan cumulus nimbus. Itu seringkali terjadi petir karena banyaknya muatan arus listrik di tempat tersebut. Mas Iksan? Halo. Mas Iksan, bagaimana? Ya sudah Bu, itu bagaimana? Pertanyaan lagi. Terus Bu. Ada lagi. Kalau puting beliung itu gimana? Puting beliung itu angin siklon, tetapi skalanya kecil, jadi sifatnya lokal. Jadi terjadi karena adanya daerah bertekanan minimum dikelilingi oleh daerah yang bertekanan maksimum. Kalau perbedaan tekanan itu besar sekali, maka semakin cepat aliran anginnya. Nah, di Indonesia, angin siklon yang terjadi itu sifatnya lokal. Jadi, tidak terjadi badai seperti di daerah-daerah yang berada di atas 10 derajat lintang utara atau lintang selatan. Lesus itu, Pak, ya? Mas Iksan? Ya, Bu, ya. Ada lesus, ada topan. Nah, di tempat kita itu lesus. Ya, biasanya kan bisa apa? Angkat mobil itu terbang itu loh, Bu. Nah, kalau itu sudah lebih
Itu bukan puting beliung itu, Pak. Itu sudah termasuk apa? Turnado itu. Itu skalanya lebih lebih besar, lebih luas lagi dan kecepatannya lebih tinggi. Kalau di kita kan paling yang diterbangkan kan ini atap. Namun Mas Kesan. Gih, Bu. Halo. Gih, Ya. ada pertanyaan lain? Itu Bu, kalau kita kan di atas gunung Bu ya. Nah, di Gih. atas gunung kan lebih dekat dengan matahari, harusnya kan panas. Tapi kenapa Bu Ya. kok dingin Bu? Kenapa lebih dingin? Kan kalau dalam pikiran kan kalau semakin tinggi kan dekat dengan matahari kan panas Bu. Iya, saya dulu juga begitu pikiran saya. Di atmosfer kita itu kan terdiri dari jarak kita dengan bumi, jarak kita dengan matahari itu kan jauh sekali, Pak. Nah, atmosfer kita itu kan terdiri dari lapisan-lapisan di mana masing-masing lapisan itu mempunyai mempunyai ciri-ciri yang tidak sama. Untuk lapisan atmosfer yang paling bawah yaitu di troposfer itu ketinggiannya sampai 10 sampai 15 km meter. Itu semakin ke atas suhu semakin turun. Semakin ke atas suhu semakin turun. Jadi setiap naik 100 meter suhu turun 0,5 sampai 0,6 derajat. Nanti perlakuan untuk di lanjutnya berbeda lagi. Ini. Yone, Oke. semak saya ingat itu setiap kali naik 1 kilo ke atas Satu, itu 100, Mas. 100. yang pernah saya ingat itu satu kilo naik ke atas itu 1 derajat Celcius apa enggak gitu Yone, pernah kali saya salah ingat gitu. Iya. Tiap naik 100 meter, tekanan suhu 0,5. Berarti kalau 1 kilo itu turunnya 5 sampai 6 derajat. Ini. Sekitar 1 derajat Celcius berarti ya, kalau 1 kilo Iya. ya. Oke. Tuh. Tapi kalau pada daerah tertentu ini bisa bisa penurunannya sampai 1 derajat Celcius. Ini biasanya terjadi pada daerah kering. Daerah yang kelembapannya rendah juga. Bu, Bu, Nggih. itu Bu, kan awan itu kan terjadinya dari penguapan air laut begitu Bu. Nggih. Asap dari pabrik, asap dari kendaraan itu apa bisa jadi awan juga? Kayaknya bukan awan ya, Pak. Asap. Asap kan beda dengan awan. Tapi bisa jadi menyebabkan perubahan suhu udara. Karena air hujan, agar daerah itu hujan, ini daerahnya dibakar itu, Pak. Terus turun hujan. Ini. Kadang ada kebakaran itu di atasnya asapnya hitam gitu. Asap ya. Kayak awannya. Kan kadang siklus itu dilihat kita ke awan itu. Kadang warnanya gue besok bukan awan lagi.
Halo. Ya. Halo. Halo. Oke. Jadi awan dari pembakaran itu berarti bisa turun hujan juga, Bu. Di awan itu, Bu, ya. Kalau kayaknya enggak lah, Pak. Kan kan yang di atas kan asap, Pak. Proses terjadinya hujan itu kan ketika di situ terjadi pemampatan uap air di tempat tersebut. Kalau semakin dingin, maka akan terjadi kondensasi, perubahan uap air menjadi titik-titik air. Kalau asap itu kan sifatnya kan enggak dingin. Halo. Ya, Bu. Bu, sudah, Bu, Oke. sudah. Barangkali dari Bapak, Pak Moderator, Bu Emi, Pak Sobek, Pak Sobek. ada pengalaman tersebut. Ya, Bu. Pak Didin. Pak Didin ada banyak ini, Pak Abror mungkin ada pertanyaan, monggo. Oh iya, saya Nggak tanya, apa-apa. Bun. Jadi, monggo. Kenapa hujan itu sering terjadi di gunung? Kenapa hujan sering terjadi di gunung? Apa karena medan Hujan. magnetnya atau karena ketinggiannya? Iya. Hujan yang terjadi di daerah pegunungan itu memang lebih sering hujan, terjadi hujan, namanya hujan orografi. Orografi. Orografis itu hujan pegunungan. Akan daerah pegunungan angin otomatis kan naik dari bawah naik ke atas. Ini akan menyebabkan terjadinya penurunan suhu udara. Semakin dingin, maka kelembapan kelembapan ini, kelembapan relatifnya itu semakin ini semakin cepat mendekati 100 derajat, 100%. Jadi terjadi pemampatannya semakin cepat. Ini kalau saya dengan teori yang ada di kelembapan udara. Nah, tetapi biasanya kalau angin, kalau hujan itu sudah diturunkan pada satu lereng tadi, lereng sebelahnya sudah enggak kumanan hujan. Menjadi daerah bayangan hujan. Itu sering itu terjadi pada daerah-daerah itu seperti itu. Jadi lereng yang satu subur, lereng sebelahnya karena kekurangan air kurang menjadi daerah yang kurang subur. Jadi karena udara yang naik. Halo Pak, sampun. Nggih, Ada lagi. kemudian saya tambahi, Bu. Nggih. Apakah hujan itu dapat dirangsang? Mungkin kalau tidak salah, saya pernah lihat ada pesawat menebarkan semacam gas atau apa untuk Iya. merangsang turunnya hujan. Itu apakah benar seperti itu atau gimana itu sebenarnya, Bu? Iya, betul, Pak. Nah, ini kaitannya dengan kimia ini, Pak. Ini saya yang jelas memang semacam ada zat-zat tertentu yang kalau disebarkan itu akan menimbulkan ini
mempercepat terjadinya kondensasi. Biasanya pada daerah-daerah yang sudah kering gitu di ada hujan buatan seperti itu. Dulu saya malah mengira itu hujan itu dari helikopter yang membawa itu. Oh gitu, memang. Berarti memang dipasang ya Bu ya untuk turunnya hujan ya. Tinggi seperti itu. Namun dari insya Allah dari bapak-bapak ibu yang lain tuh lebih mengerti. Saya di sini kan karena saya di sini jadi presenter, maka saya yang menjawab. Enggak, memang enggak tahu ya Bu. Insya Allah dari bapak-bapak atau ibu-ibu itu banyak yang lebih mengerti mengenai hal tersebut. Oke, matur suwun Bu. Oke, bapak. Bagaimana, masih ada pertanyaan? Mungkin di chat. Semakin malam semakin asik deh. Oke, cuacanya semakin dingin nih malam ini. Lagi di iklim tropis ini. Iklim tropis. Oh iya. Iklim tropis. Bu Yuni mau tanya Bu. Katanya kan kalau kutub utara itu dingin Bu ya. Kata siapa Pak? Panas sana Pak. Ya. Esnya itu bisa mencair. Ya, Bu. Nanti kalau mencair bisa menimbulkan dingin di mana? Gimana Pak yang dingin? Di daratan. Efek dari mencairnya di kutub utara itu menjadi dingin di daratan. Iya, begitu Pak. Karena kan kebanyakan es di Amerika di mana kan kebanyakan sudah mencair. Itu apa bisa memberikan efek di daerah kutub utara dan kutub selatan itu sebenarnya kan sebagai penyeimbang iklim dunia itu Pak. Jadi ketika matahari berada di belahan bumi utara, belahan bumi utara mengalami pencairan, belahan bumi selatan mengalami pembekuan. Begitu sebaliknya. Namun sekarang kondisi alam kita terjadi global warming yang menyebabkan kutub utara dan kutub selatan mengalami pencairan. Apakah itu bisa menyebabkan suhu di muka bumi? Tidak, Pak. Kalau saya kira tidak, secara global tidak. Karena secara global warming, secara mendunia saja suhu sudah mengalami kenaikan suhu. Kenaikan suhu. Ini enggak berdampak ke daratan, Bu ya. Daratan yang di sekitarnya. Ya, maksudnya ya di sini seperti di Indonesia, di negara-negara yang lain. Enggak, Pak. Enggak berdampaknya. Tidak. Karena pemanasan itu global, Pak. Pemanasan itu sifatnya global. Jadi kalau sekarang terjadi saat ini di sampai bulan Agustus ini kan masih terjadi suhu yang rendah pada waktu malam hari. Ini karena ini Pak, karena udara sangat kering sehingga terjadi perubahan antara waktu siang dan malam. Ini terjadi perubahan suhu yang cukup besar. Jadi kalau siang itu panas, kalau malam dingin karena kelembapannya rendah. Jadi untuk daerah-daerah yang kelembapannya rendah itu akan menyebabkannya perbedaan suhu udara antara siang dan malam yang cukup signifikan. Tapi nanti kalau pada waktu musim penghujan, panjenengan bisa merasakan justru untuk daerah-daerah gunung yang tinggi itu lebih hangat. Karena adanya uap air yang bisa menahan panas matahari tidak semuanya keluar. Oh begitu, nggih, paham. Boleh nyambung Bu?
Nggih, monggo, Pak. Ini saya nyambung dari pertanyaan Pak Iksan tadi, bahas kutub utara dan global warming tadi, Bu. Nggih. Ini berdasarkan film saja, itu kan kalau saya tidak salah lihat itu film yang membekunya kota New York itu akibat dari global warming. Jadi bumi ini kalau sudah terlalu panas, akhirnya bumi ini akan Jadi, menyebabkan membekukan bumi. Nah, itu apakah benar teori-teori seperti itu, Bu, kira-kira? waduh, Pak, kalau yang seperti itu, saya belum, ilmu saya belum sampai ke situ, ya, Pak. Okay. Masuk. Lu pernah lihat filmnya, Bu? Belum pernah, Pak. Nggak lihat sama saya, Pak. Diajak noper sama Pak Iksan ini nanti, Bu. Inggih, monggo. Judulnya apa, Pak? Judulnya apa? Tak lihat. Nah, itu. Tak cari, tak cari. Enggak, 2012 itu. Kayaknya judul filmnya. Kalau oh, yang 2012 itu. Yang bukan. Bukannya. Apa ya? Banjir bandang itu kalau 2012 ya. Apa ya kalau yang New York membeku itu? Banyak apinya. Kalau yang ini banyak saltunya, banyak es. Pesawat sampai ke daratan karena kena cuaca tadi. Halo. Bisa ditutup. Mungkin bisa diakhiri. Baik, terima kasih atas partisipasinya pada sesi terakhir di malam ini. Sebelum saya tutup, monggo kepada Bu Yuni agar menyampaikan kesimpulannya. Monggo. Oke, terima kasih Bu Emy. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengenai cuaca dan iklim tadi ada kesamaan dan perbedaannya. Kalau cuaca itu meliputi cuaca dan iklim sama-sama mempelajari tentang udara yang ada di muka bumi. Kalau cuaca itu hanya sempit, waktunya pendek. Kalau iklim waktu lama, tempatnya lebih luas. Cuaca dan iklim mempunyai unsur-unsur yang sama. Ada suhu udara, tekanan udara, kelembapan udara, angin, kemudian hujan, awan, itu merupakan unsur-unsur dari cuaca dan iklim. Kemudian macam-macam iklim itu ada iklim matahari berdasarkan letak astronomis dan penyinaran matahari. Kemudian ada iklim fisik berdasarkan kondisi alam yang ada di sekitarnya. Itu Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan kalau ada bermanfaat bagi kita semua. Kalau ada salahnya, mohon koreksi dari Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo saya kembalikan ke host untuk menutup acara ini.